Tuduhan penipuan dan pelecehan yang ditujukan kepada calon Gubernur Jambi Hasan Basri Agus juga mendapat tanggapan keras dari kuasa hukumnya. Sarbaini menilai bahwa laporan yang dilakukan oleh mantan kliennya Faiza adalah fitnah yang keji dan kebohongan belaka. Selaku mantan kuasa hukum Faiza, Sarbaini mengetahui betul persoalan yang dilaporkan ke Polda oleh Faiza. Menurutnya apa yang dituduhkan oleh Faiza sama sekali tidak benar, kebohongan yang nyata dan fitnah yang keji. Selain itu, Sarbaini menegaskan bahwa kasus tersebut sengaja dilakukan pada saat pilkada untuk menjatuhkan reputasi HBA. Faiza dinilai telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar membuat laporan dengan imbalan yang setimpal. Dan itu jelas fitnah yang keji untuk merusak citra HBA. Soalan ini adalah suatu fitnah yang besar buat Bapak HBA. Karena ini tidak ada sama sekali, persoalan itu tidak ada. Karena waktu itu saya juga mantan kuasa hukum beliau. Ya, saya mantan kuasa hukum Faiza itu adalah kebohongan. Ini merusak sendi-sendi demokrasi kita dalam pendidikan untuk demokrasi kita lebih baik ke depan. Apa ini ada Bang lihat motif politiknya Bang? Gimana? Oh, sangat, sangat jelas sekali. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat nyata dilakukan dengan politik murahan. Ini adalah merusak demokrasi-demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat Jambi. Sebelumnya, mantan Gubernur Jambi HBA juga telah melakukan klarifikasi langsung kepada Jambi TV dan membantah semua tuduhan dan fitnah yang dilontarkan. Hasan Basri Agus mengatakan terus menjadi korban fitnah selama mencalonkan diri dalam pilkada, baik waktu menjadi calon Bupati Sarolangun tahun 2006 dan calon Gubernur 2010 hingga calon Gubernur kembali tahun 2015 ini. Sebenarnya saya sudah bosan dan muak dengan isu-isu yang seperti itu. Dan ini sebenarnya berulang-ulang dari dulu. Awal saya menjadi Bupati seperti itu. Ada orang-orang yang nekat menjual diri. Tim Liputan, Jambi TV.